mana saat ini terlihat banyak sanak keluarga yang mengantarkan keluarganya yang ingin berangkat haji pada tahun 2022 hari ini. Di mana sesuai informasi, Ibrahim, mohon maaf, tadi sempat ada gangguan jaringan. Bisa kami kabarkan kembali terkait saat ini di Masjid Agung Baitur Rahim terpantau banyak sanak keluarga yang mengantarkan keluarganya ke Masjid Agung karena pada hari ini Kota Gorontalo, khususnya peserta calon jamaah haji Kota Gorontalo akan masuk ke Mes Haji, di mana pelepasan itu akan dilaksanakan langsung di Masjid Agung Baitur Rahim pada asar. Dan saat ini terlihat banyak keluarga atau sanak keluarga yang mengantar keluarganya yang akan berangkat haji pada tahun 2022 ini. Sesuai informasi dari kami, sesuai informasi dari Tribun Gorontalo, jumlah peserta calon jamaah haji Kota Gorontalo itu berjumlah 156 orang. Dan terbagi untuk calon jamaah haji, peserta calon jamaah haji Provinsi Gorontalo terbagi atas dua kloter, yaitu kloter 14 dan kloter 17. Saat ini, tanggal 26, sesuai jadwal dari Kemenag, bahwa calon jamaah haji kloter 14 yang terbagi atas Kota Gorontalo, Kabupaten Gualemo, Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo yang berjumlah sekitar 385 orang, sore hari ini akan masuk Mes Haji Provinsi Gorontalo, di mana akan mengikuti keberangkatan ke Embarkasi Makassar pada tanggal 28 dini hari. Dan saat ini untuk calon jamaah haji Kota Gorontalo tengah berkumpul di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan sesuai jadwal, setelah pada asar atau sholat asar dilaksanakan, calon jamaah haji akan dilepas menuju Mes Haji. Dan saat ini, sanak keluarga hanya dibatasi untuk bisa masuk ke, bahkan tidak bisa masuk ke dalam Masjid Agung Baitur Rahim, mengingat para peserta calon jamaah haji saat ini diperketat karena mengantisipasi wabah penyakit COVID-19. Sebagaimana diberitakan bahwa calon jamaah haji yang bisa berangkat melaksanakan haji tahun ini hanya dibatasi dengan batas umur 65 tahun. Seperti itu, dan bisa kita saksikan bersama para keluarga, sanak keluarga, kerabat yang bisa Tribuners saksikan di layar handphone Tribuners, bahwa banyak keluarga yang mengantarkan keluarganya, khususnya Kota Gorontalo, keluarganya yang berada di Kota Gorontalo untuk berangkat haji. Namun keluarga yang mengantar hanya dibatasi sampai halaman Masjid Agung itu sendiri. Di dalam Masjid Agung itu sendiri hanya terdapat para petugas kesehatan, para petugas keamanan, dan calon jamaah haji itu sendiri. Sesuai informasi, calon jamaah haji Kota Gorontalo itu terpantau sebanyak 156 orang, di mana calon jamaah haji Kota Gorontalo itu masuk dalam kloter 14. Dan sesuai informasi juga, setelah pada asar akan ada proses pelepasan calon jamaah haji Kota Gorontalo untuk bisa menuju ke Mes Haji Provinsi Gorontalo yang berada di Bengawan Solo. Dan calon jamaah haji Kota Gorontalo itu dibagi dalam 4 rombongan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.